Luncur ke TKP. Siap, 86. Ada satu TSK yang kita amankan. Kebetulan pengembangannya di... Nah, selesai di... Nanti pokoknya kita ke... Jadi makanya kita ambil kita cepat supaya temannya ini tidak diketahui bahwasannya sudah ditangkap. Kami dapat perintah dari pimpinan kami untuk pengembangan masalah curas, di mana yang kami tangkap ini adalah teman dari pimpinan mereka ini. Berapa kali kamu lakukan? Hah? Gimana itu? Gimana? Ah, sama itu di bagaimana? Hah? Apa kau ambil di sana? Apa kau ambil? Apa lagi terus? Apa yang kau ambil lagi? Apa terus? Motor. Motor? Kau apa itu korbanmu? Kau apa? Hah? Kau ancam pakai apa dia? Siapa ancam pakai parang? Siapa yang ancam pakai parang? Berapa orang kau main? Berapa orang yang main? Orang yang mengancam. Iya, dengan siapa? Harus kau pakai motor apa? Sama siapa kau? Sama siapa kau? Aku bonceng sama siapa? Setelah kami interogasi, kami tidak percaya. Karena kami kenal baik ini pelaku yang kami sudah tangkap ini. Rumahnya siapa yang kau tahu persis? Rumahnya siapa yang kau tahu persis? Hah? Oh, itu tapi. Kita ikut ke cepat Danu. Itu, kita ikut sana. Adanya di atas itu, Pak? Anggota kami melaporkan bahwasanya target yang kami cari ada di suatu tempat. Di mana rumahnya? Siapa di WC? Tidak kunci. Setelah kami adakan penggerbekan ke dalam rumah target ini, yang ternyata si target ini tidak ada di tempat. Jadi kita bertemu dengan orang tuanya. Demi Allah. Dulu kan. Siapa namanya Par? Dulu atau anak? Siapa yang grebe? Siapa yang dicari? Batu Resmo. Siapa yang dicari? Di mana sekarang anak? Tidak tahu juga, Pak. Banyak Pak warga di sini kasih tahu, Anata selalu pulang ke rumah, Pak. Makanya kita minta bantu dari Bapak. Dia coba pulang ganti baju, Pak. Biasa sekali-sekali. Nah, itu Bapak kan tahu. Enggak usah sorting saya, Pak. Nah, jadi orang tuanya ini seakan-akan tidak menerima. Kami curiga bahwasanya ini orang tuanya menyembunyikan anaknya. Tidak pernah, Pak. Tidak pernah saja itu. Kau tidak pernah bicara sama kalau kan cuci pakainya. Oh, dia pernah datang. Apa kau bicara sama Ini tidak pernah saya bicara. Kalau kau tidak serahkan anakmu, toh, Pak. Kau tidak serahkan anakmu. Percaya saya. Ayat. Waktu lihat kondisi, kami menemukan 2 unit motor yang mencurigakan. Ada kuncinya, kan? Bukan kunci semuanya, yang merantai. Merantai di sini, Pak? Oh, di sini, di sini. Sudah. Yang satu. Coba terus. Sana, ya? Pada saat kami tidak menemukan target kami, jadi kami tidak lanjuti dengan pengembangan. Misalnya kumpul kau di depan rumahnya kan? Iya. Hah? Apa nama komunitas lo dari sana? Komunitas lo? Orang yang mana itu? Misalnya di sini kumpul jam berapa?
9 sampai jam berapa biasa kumpul di sini? Jam 10, 11. Jadi pada saat waktu perjalanan kami dapat dari pimpinan kami bahwasanya ada balapan liar. Itu banyak mobil itu anggota di belakang. Ya, tapi saya nyambur ini. Iya, langsung di depan di parkir. Tidak bisa jalan otak itu. Jadi pas kami sampai di lokasi, nah ternyata memang betul di situ ada balapan liar. Setelah kami sampai di TKP, dia berhamburan. Kami sempat mengamankan dua motor. Motor di mana? Apa kau bikin di sini? Hah? Apa kau bikin di sini? Jam mau ke tanganmu, nggak usah. Hah? Iya di mana? Kenapa kau ada di sini? Apa? Apa kau di sini? Rata-rata yang melakukan itu adalah di bawah umur. Kalau terjadi kecelakaan, sedangkan generasi muda macam mereka ini kan kasihan. Naik di atas itu, naik di atas. 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 Naik